Ada orang mungkin dia kelabu dengan duit, tapi ada orang Allah Ta'ala uji dia kelabu dengan apa? Dia kelabu dengan apa? Dia kelabu dengan perempuan. Nanti saat perempuan ni bukan satu ujian yang kecil. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang laki-laki, Nabi juga laki-laki, Nabi sendiri mengakui bahawa ma taraktu ba'di fitnatan hiya addara 'ala rijali minan nisa. Nabi kata aku tak tinggalkan satu fitnah yang jauh lebih dahsyat, melainkan dahsyatnya fitnah tu pada siapa? Orang laki. Fitnah apa dia? Iaitu fitnah perempuan, an-nisa. Hadis muttafaqun alaih. Baik tu orang lelaki kita ni hati-hati. Ada orang kadang pangkat bagus, dihormati, disanjung semua orang. Career dia bagus. Berapa tahun dia punya kerja, punya hebat, pangkat pun bagus. Perempuan punya pasal. Lingkup. Betul tak? Ah, awal betul eh. Macam ada pengalamannya. Nah, nah. Eh, tak apa-apa, saya. Ha. Ha. Ya, duk kata dah. Oh, seronok. Apa ah kan. Sebab tu ingat, lain kali kena bawa orang perempuan main sekali lah. Kena bawa orang lain. Dengar sama ilmu ni kan. No. Dah, nak abang kata apa? Jangankan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam insan mulia, kita hak cak ayam ni pun belum tentu lagi. Memang Nabi pesan kat kita dalam dunia ini, fattaqud dunya wattaqun nisa. Hati-hatilah hampa semua dengan dunia. Dunia ni jadi apa Nabi kata? Hulwatun wa khadiratun, kan? Dunia ni cantik, manis dan indah. Saya berbalik pada Langkawi. Bawa mak, isteri, anak-anak semua, comel, cantik Langkawi, elok. Laut pun elok, nampak macam ikan, duyung je tak ada. Nah, elok, cantik, terpesona, terpesona. Tak semayang asal lagi. Allah. Nampak? Dunia. Dunia he. Ada orang terpesona dengan dunia. Galik dalam pasaraya. Keluar-keluar. Loh gelap doh. Duduk dalam tak berasa apa. Memanglah. Hak berasa apa, siapa? Kita, jantan ni. Keluar duit, kita berasa cemuih jaga anak kat depan, tolaklah stroller, mak hang cari apa tak? Orang duk pesan dah, Ustaz Kazim pun pesan dah, isteri tu letak dalam troli, tolak dia. Habak nak mana, abang pergi sambang tu je, tak sesuai, tak payah. Ha, senang lagu tu, add to cart cara Shopee. No? Ha. Baik tu ingat, perempuan memang satu ujian. Sebab itu jangankan kita tuan-tuan, no? Para alim ulama, orang-orang soleh terdahulu pun sama, dia sebut benda sama. Apa dia? Kata Said Al-Musayyib rahimahullah, pakar fiqh nombor satu dalam tabi'in. Dia kata hidup dia masyai'un akhwafu alayya minan nisa. Said Al-Musayyib ni pakar fiqh nombor satu dalam kalangan tabi'in. Dia kata apa? Dalam dunia ni benda aku paling takut sekali apa dia? Paling aku takut sekali perempuan. Bukan takut ke perempuan tu, takut serupa Pontianak langsuir, Pontianak sambal malam ke apa, bukan. Takut tu maknanya takut terjerat, terhanyut dengan, faham lah no? Liuk lentuk ustaz. Ah. Janggut ustaz lawa no? Sejemput. Dia dia ada karan tang tu, faham tak? Dia ada karan. Voltan dia tinggi. No. Oi dah. Baik tu ulama-ulama dulu dia jaga sungguh mata, cakap, urusan, jaga cermat, takwa. Takwa ni bukan nama masjid je, Masjid At-Taqwa. Dia takwa tu perangai tu. Tak apa lagi, Atok bin Abi Rabah, mufti Masjidil Haram. Ni mufti ni. Bukan penceramah ni, mufti Masjidil Haram. Atok bin Abi Rabah, dia kata apa? Aku kalau ditinggalkan dalam bilik bersama dengan timbunan harta Baitul Mal, sekupang pun insyaAllah tak hilang dalam jagaan aku, dia kata. Mufti Masjidil Haram kata.
Dalam bilik, timbunan duit, seduit ke, apa sekupang ke, tak hilang. Aku jaga. Tapi kalau dalam bilik tu, aku bukan kata dengan seorang perempuan, dia kata, ni yang kata ni mufti ni, aku sendiri pun tak jamin apa kesudahannya. Nah, yang kata ni ulama, orang soleh. Jadi nak kata lagu mana? Sebab tu kita dalam hidup jangan duk peleceh orang. Apa hang perempuan macam apa 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 hang tak kenal. Pang kenal tu apa hang balik hang. Jangan. Ni bukan cerita orang lain. Saya sendiri pun kadang. Tak apalah ceramah dengan maklum-maklum ni apa ada apa-apa tok-tok tak apalah. Pi ceramah datang kolej jururawat tu. Oh. Jenis kita baru sampai dia tengok kita daripada jauh. Ustaz. Duk buat gaya nak ambil gambar selfie lah apa. Dia berasa lain tu. Tak nak abang kata saya ni jantan ori. Tu je lah. No. Dia pasal lah ni ada ori dengan spicy. Ha tu dia spicy tu lain. Tu alam lain. Kan? Lepas tu kita pun dah, kita pula duk ceramah kita ni syurga neraka dalam ramai-ramai tu hak nulis hak dengar tapi dalam ramai-ramai tu ada hak buat gaya tengok kita lagu ni tengok gaya serupa nak buat laki tu ha tu payah dia tengok lagu tu ay payah habis ceramah hak buat lagu tu mai ustaz boleh tak ustaz bimbing saya ke jalan yang lurus? Allah. Jalan yang mana? Jalan kampung ke jalan bendang? Jalan mana? Tu. Sebab itu ingatlah, jangankan saya, mana-mana orang sekalipun. Sebab itu dalam kitab Hilyatul Awliya, Abu Nuaim pesan dalam kitab tersebut, dia kata, seorang guru, seorang alim, janganlah duk mengajak perempuan dengan berdua-duaan walaupun yang dia nak ajak itu adalah Al-Quran. Walaupun dia nak mengajak Quran, bukan mengajak pendidikan jasmani, kokurikulum, badminton, main pingpong. Dah. Walaupun seorang tok guru, perempuan seorang, dah kami nak mengaji Quran, nak bergaya ikhfa syafawi apa iqlam idrom Islam takkan tak boleh. Takkan syaitan mai aku. Auzubillah dulu. Dah. Auzubillah. Syaitan ha auzubillah tu tak mai, takut syaitan lain. Faham tak tuan-tuan? Ulama pesan. Baik tu tuan-tuan kok masjid Fathul Arifin ni nak buat qiyamul lail lah kata. No, nak buat mai pagi esok no. Yang mai tu imam seorang dengan jemaah perempuan seorang. Qiyamul lail kan lampu suram-suram. Hak jemaah perempuan tu kata, tak apalah tu imam, kita mayang dua lah no. No, depa semua mau tak ada iman dah tu no. Depa mau tak ingat akhirat dah kot. Tak apalah kita lah dua no. Nak bagi khusyuk kita tutup pintu ba. Tak sah duk qiyamul lail, satgi dia qiyam lain. Nah, qiyam lain. Adik ni gelap faham tak? No. Tak faham sah sikit yang faham. No. Baik tu ingat, pertama takwa. Ingat. Hak cakap pun ingat, hak dengar pun ingat, yang dengar di radio ke mana ni pun semua sama ingat. Dengar. Putu yang pertama.